Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih teman-teman bersama saya Fatir dan istri saya Ena. Welcome back again. Oke, teman-teman semuanya, di video kali ini kami berdua alhamdulillah ya. Ada warga dari Malaysia, sahabat kita, abang kita ya sayang ya. Abang kita nih mau berbagi lagi ya. Kali ini bagi-baginya dalam bulan puasa dan ini di hari Jumat nih. Iya, hari Jumat ini ke sore petang nih, udah ya. Jam 5 ya teman-teman ya. Jadi kita akan berbagi untuk buka puasa ya. Ini sudah tak sanggup ngomong ya teman-teman ya. Tapi ya atas nama sedekah ya kita harus tunaikan gitu ya, karena kita ini seperti jembatan udah kita sayang ya. Perantara ya. Perantara ya dari Malaysia selalu bersedekah untuk warga yang ada di Aceh, fakir miskin ya sayang ya. Masya Allah luar biasa bestnya nih sayang ya. Pedulinya warga Malaysia terhadap terhadap rakyat Aceh ya Allah subhanallah ya. Jadi kali ini kita mau berbaginya nih, biasanya kan nasi lemak ataupun kemarin kita sudah berbagi takjil ya, kue ya. Jadi betul, hari ini kita berbagi lain lagi nih, kita akan berbagi mie. Ya, mie calu ya. Apa namanya kalau di Aceh tuh mie calu. Mie calu itu apa? Mie Aceh lah. Mie gitu, khas Aceh gitu ya. Mie-nya dipakein bumbu kacang. Mungkin boleh di videokan ya teman-teman ntar lagi ya. Oke teman-teman semua, langsung saja ya bagi teman-teman yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel Fatir YouTuber, tolong nih dipadamkan dulu subscribe-nya guys. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagi teman-teman semuanya yang ada rezeki lebih, jangan lupa join di membership Fatir YouTuber. Ada paket paling murah yaitu paket telepon dengan harga Rp2.50. Wah, udah banyak sayang, udah rame nih. Langsung aja. Kita sini ya, Oke, yuk langsung aja nih kita pesan minyak ya, jangan nanti udah habis pula nanti. Oke, go guys.
Nah, di sini kami sudah sampai di mana nih sayang? Kilometer 0 Banda Aceh. Wah, jadi bagi teman-teman semuanya yang dari Malaysia ataupun dari Indonesia dan dari manapun kalian berada, kalian wajib banget ya ini ke 0 km Banda Aceh. Banda Aceh. Nah, jadi di sini ini bukan 0 km Indonesia ya, tapi Banda Aceh nih. Banda Aceh. Ya. Kalau Sabang ya, Sabang. Sabang. 0 km Sabang Indonesia itu ya. Itu di seberang pulau sana. Nah, jadi kami teman-teman di sini kami ingin berbagi dekat-dekat ini ya. Dekat apa nih? Penampungan apa nih saya? Penampungan sampah ya. Penampungan sampah. Akhir. Ya, penampungan akhir ya, TPA ya namanya ya. Jadi ini di penampungan akhir. Apa namanya ini? Kayaknya banyak nih ya orang yang membutuhkan di sini saya. Banyak kali, bahkan orang di sini tuh tinggalnya di dekat-dekat tempat penampungan sampah itu loh. Ya, dekat itu ya. Baunya wah, masya Allah. Tapi mungkin nggak ada tempat tinggal lain ya, jadi terpaksa tinggal di situ. Ada juga orang yang sewa tanah di situ sayang ya. Sewa tanah dan rumahnya dibangun sendiri gitu sayang ya. Jadi di sini memang rata-rata orangnya kurang mampu ya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan vlog kami hari ini. Kami ini hari Jumat sedekah berbagi sayang ya. Jadi semoga berkah, semoga yang dikirimkan sedekah dari abang kita di Malaysia ini semoga sampai sedekahnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dimudahkan rezeki juga ya untuk abang kita yang sudah bersedekah. Dan semoga dipanjangkan umurnya dan dijauhkan penyakitnya. Oke teman-teman, simak terus ya vlog kami hari ini ya. Oke, langsung saja nih sayangnya, udah jam 6 lebih nih. Ya, udah mau buka puasa nih. Udah mau buka puasa nih teman-teman. Tak perasaan ya, cuma sebentar loh. Udah mau buka puasa ya. Oke, langsung saja ya.
guys, beginilah kondisi ya di tempat perumahan dekat tempat penampungan sampah ya. Warganya masih kurang mampu dan warganya banyak yang memang menanti-nanti ya. Kalian ya. Ada lain kawan ya? Tak ada ya? Tak. Wah. Maum, maum lu. Ya udah jangan nanti lagi ya. Ada lagi. Ada potong nih. Ada potong enggak? Ada. Ada. Baik. Makasih ya. Ya mah ada kepotong. Ada potong. Ka palo. Bajero ya wei ka hotel. Lama. Oke teman-teman semuanya, ini tinggal sedikit lagi ya. Kenapa sayang? Jadi ya cukup, pernah cukup bikin bahagia sayang ya. Kita oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah nonton vlog kami hari ini berbagi takjil sayang ya. Habis takjilnya udah kita bagikan semua kepada fakir miskin. Ini panas udah sekali ya, udah mau buka puasa nih. Semoga aja sampai ya amanah ini sayang ya. Ya Allah. Udah kami mau cari tempat buka puasa dulu ya. Tempat buka puasa nanti. Selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah puasa. Oh, kameramen nampak juga. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton vlog kami hari ini dan semoga ke depan kalau ingin berbagi lagi boleh DM kami di Fatir YouTuber ataupun di Emma Razwila. Oke, dan satu pesan saya buat kalian anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Fatir. Welcome. Bye. Again.